saya Yuliati Rahman. Sebelum saya kena TB MDR, saya belum tahu TB MDR, tapi saya udah tahu TB. Pertama kena TB biasa yang reguler tahun 2017 Januari. Terus berobat, pas udah dirawat saya udah keluar berobat di sana 2 bulan, terus nggak ada perubahan. Dirujuk ke rumah sakit Islam buat cek dahak doang. Terus pas cek dahak itu ternyata positif TB MDR. Perasaan saya sedih sebenarnya, soalnya TB itu kayak saya nggak pernah dengar kayak orang seumur saya kena TB. Terus kayak mikirnya orang tua doang yang bisa kena TB, jadi sedih sih. Kan emang lagi sibuk-sibuknya ujian kelas 3. Udah gitu waktu ujian nggak kuat, digendong sama temen. Kan kelasnya di lantai 3. Turun tuh nggak bisa, soalnya lututnya lemes gitu. Terus temen inisiatif gendong saya. Waktu sakit TB MDR ini, yang nemenin tuh tiap hari drama-drama Koreanya. Soalnya nggak ngerasa sepi gitu. Nonton tiap hari, ketawa, padahal sendirian doang. Perubahannya drastis. Yang tadinya nggak bisa jalan dituntun, setelah minum obat di rumah sakit Islam, alhamdulillah bisa agak seger, nggak lemes, bisa jalan sendiri. Apalagi sekarang aktivitasnya udah banyak, udah bisa bawa motor, jalan juga bisa lumayan jauh. Cuma memang nggak boleh capek. Waktu pertama kali, karena kita tidak berpengalaman, kita sangat hati-hati karena khawatir dengan efek sampingnya. Sekarang kita merasa nggak ada masalah lagi pakai obat ini. Selama masih pengobatan, saya harus tetap dampingin biar dia semangat. Selanjutnya, terserah dia mau apa kegiatan yang silahkan. Selama dia mampu, silahkan. Cita-cita saya kan emang demen anak kecil, jadi pengen ngajar di TK kalau nggak PAUD. Terus emang suka Korea juga, jadi pengen banget masuk sastra Korea kayak gitu. 안녕하세요, 저는 유리입니다.